Di Mahkamah Session Johor Bahru pula, pengakuan tidak bersalah dinyatakan seorang pegawai dan dua anggota polis atas lima pertuduhan meminta serta menerima suapan berjumlah RM20,000. Terdahulu, pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun, Isa Ahmad 31 tahun yang berpangkat inspektor dan Romarino Rafi'i 35 tahun didakwa mengikut Session 16-A-B atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kedua tertuduh dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM8,000. Manakala seorang lagi tertuduh yang juga anggota pasukan gerakan UMNO PGA, Loges Varen anak lelaki Segaran 32 tahun didakwa dua pertuduhan mengikut Seksyen 17-A dan Seksyen 16-A atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Tertuduh dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM9,000. Kesemua kes dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Rezwan Abdul Malik. Hakim kemudian menetapkan 8 Mei depan sebagai sebutan semula kes.